Dan balik lagi di Sakura. Nah, kali ini Sakura akan jadi anak nakal yang suka bohong, yang kerjaannya usilin orang, teman-teman. Himbauan, game ini buat seneng-seneng aja, jadi jangan ditiru ya, teman-teman. Kalau gitu, langsung aja kita mulai. Oke, kali ini Sakura jadi siswa lagi pegang nilai ujian yang nilainya 0. Aduh, kalian kalau dapet nilai ini gimana, teman-teman? Kayaknya Sakura bakar aja deh, teman-teman. Malu banget ya. Nah, bakarnya di kompor ibu terus dibuang ke tong sampah. Waduh, bahaya, kayaknya ketahuan nih, teman-teman. Mana nilai ujianmu? Apakah udah keluar? Jawabannya apa ya? Udah, Bu, dapetnya 100. Ini jadi pembohong ya, teman-teman. Jadi kita harus pinter-pinter bohong nih. Gimana reaksi ibunya nih? Wah, ibunya bangga nih, teman-teman. Kerja bagus anakku. Hah, selamat. Hah, wah, siapa nih, teman-teman? Ada yang muncul. Ternyata ibu peri. Aku lihat kamu berbohong ke ibumu ya. Aku akan mengutukmu. Setiap kamu berbohong, hidung kamu akan makin panjang. Aduh. Terus gimana cara ngilangin kutukannya, Bu Peri? Kamu harus jadi pembohong handal, baru kutukannya bisa hilang. Hah, kok Ibu Perinya gini sih, teman-teman? Jadi jahat juga ya Ibu Perinya. Hah, tapi saya takut, Ibu Peri. Oh, Ibu Peri akan temuin kamu segera untuk lihat perkembangan kamu. Hah, Ibu Peri, nggak nyangka bisa sejahat itu ya. Oke, ini kayaknya kebohongan pertama ada di sekolah. Waduh, ada temennya itu, teman-teman. Kok naik jendela? Oh my God, ternyata mereka mau bolos, teman-teman. Dan ini dia mau ikutan bolos juga. Oke, sekarang kita bantu dia untuk naik ke jendela. Nakal banget ya. Next day in school. Nah, keesokan harinya kayaknya ini ketahuan sama gurunya. Kenapa kamu bolos kemarin? Duh, alasannya apa nih, teman-teman? Kayaknya yang ini aja ya. Aduh, bibi saya meninggal kemarin, Bu. Wah, sedih banget. Kalau gitu kamu boleh duduk. Ya, ibu gurunya kena tipu, teman-teman. Dia udah joget-joget nih kegirangan. Kebohongan berikutnya. Ini ada di kelas. Wah, kayaknya dia mau isengin temennya nih, teman-teman. Wih, bener. Dia mindahin kursinya ke belakang. Nah kan, temennya jatuh. Kasihan banget nih temennya. Apa nih dia bilang? Kenapa kamu mindahin kursi aku? Aduh, kita alasannya apa ya, teman-teman? Oh, ada kecoa tadi di situ. Wah, dia langsung jingkrak, teman-teman. Ketakutan dia. Oke, kita dapat uang. Berhasil berbohong. Berikutnya, ini di kelas sama bu guru. Dia mau ngapain nih, teman-teman? Oh my God, kayaknya dia mau lempar bola ke gurunya, teman-teman. Ih, kurang ajar banget. Jadi kesel liatnya ya. Ini gak boleh kayak gini, teman-teman. Aduh, nakal banget sih nih anak. Siapa yang lempar bolanya? Jawabannya apa ya, teman-teman? Ini Sakura harus nyelamatin dia nih. Yang ini aja. It came from the window. Bolanya datang dari jendela, bu guru. Coba kita lihat jendela. Oh, kebetulan ada anak-anak yang lagi main bola. Mereka kena marah akhirnya, teman-teman. Sakura selamat. Oke, teman-teman, itu dia gamenya Perfect Lie. Jadi anak yang super nakal dan suka berbohong. Oke deh, kalau gitu sampai jumpa di video berikutnya. Hope you like it. Bye-bye.